Mas. Cuaca panda kecil, badai. Hai, aku Kiki. Jenis cuaca ini disebut badai. Ayo kita kenali. Ketuk ikon untuk belajar lebih lanjut tentang bahaya badai. Saat ada badai, angin ribut akan menyapu pohon-pohon di jalan. Angin ribut juga bisa menerbangkan pot bunga yang ada di loteng, yang bisa menyebabkan pejalan kaki terluka. Saat ada badai, sering terjadi banjir yang bisa merendam ladang dan rumah-rumah. Lumpur longsor dan tanah longsor juga bisa terjadi, dan itu sangat berbahaya. Saat ada badai, gelombang besar bisa menghempaskan perahu dengan mudah. Gelombang besar ini juga bisa menyapu orang di pantai. Jadi, jangan pernah berjalan di sepanjang pantai saat ada badai. Berikutnya, ayo kita belajar tentang sinyal peringatan badai. Siaga biru artinya berjalan di luar bisa jadi cukup sulit. Siaga kuning artinya angin bisa menghentikan kamu saat berjalan maju dan cabang-cabang bisa berterbangan. Siaga oranye artinya kamu akan tersapu jika pergi keluar dan jendela bisa pecah oleh angin. Siaga merah artinya pohon besar akan roboh tersapu angin dan bahkan mobil bisa tersapu. Teman-temanku, tetaplah aman di rumah dan jangan pergi keluar selama badai. Oh tidak, badai akan datang. Aku harus melindungi pohon buah dan ladangku. Awet. Cepat, masukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Hebat, semua buah telah dipetik. Pangkas cabang-cabang agar pohon-pohon besar tidak roboh. Cabang sudah dipotong. Gunakan kayu untuk memperkuat pohon. Semua pohon telah diperkuat. Gali selokan, tarik cangkul sepanjang garis untuk menggali.
Hebat, ini drainase menjadi lebih baik. Tutup lubang untuk menghalangi banjir. Buat karung pasir. Karung pasir akhirnya siap. Sekarang, ayo kita letakkan di tepi sungai. Tancapkan patok ke dalam tanah. Tepi sungai sudah diperkuat. Kerja yang fantastis. Badai sudah turun. Bersiap untuk menghadapinya. Kayu itu menopang pohon buah dengan baik. Hebat. Selokan di ladang mengalir dengan baik. Badai telah berlalu, dan kebun buah dan ladangku aman sekarang. Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak. Badai sudah datang, dan Hank sedang berjalan-jalan di luar. Apakah ini benar? Benar. Badai akan datang dan Hank memperkuat pohon buah dengan penopang untuk mencegah agar tidak roboh. Apakah ini benar? Salah. Perkuat pohon buah untuk mencegah agar tidak roboh oleh badai. Kerja yang hebat. Hank membuang sampah ke dalam selokan. Apakah ini benar? Kamu benar. Badai akan datang dan Hank membersihkan selokan. Apakah ini benar? Fantastis! Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Tidak, badai. Ayo kita lihat Ayah, badai akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi, matikan kompor dengan cepat. Dari bunga.
jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X double untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut. Temukan pasokan kondisi darurat ini. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Kotak P3K. Radio. Selimut. Jangan lupa, kamu juga harus menemukan benda-benda ini. Air. Lampu senter. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Baterai siaga. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Handuk. Kotak kondisi darurat sudah siap. Baiklah, ayo kita ke atas dan memeriksanya. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Hebat, dengan begitu pot-pot bunga tidak akan jatuh. Masukkan pakaian dengan cepat. Pakaian semua sudah di dalam. Tutup pintu. Tempelkan selotip ke pintu. Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Oke, semua selesai. Badai sudah turun. Karena sudah siap, kita tidak akan takut. Selotip memperkuat pintu dan jendela. Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian. Miu Miu, badai telah pergi dan kita aman sekarang. Yeay, hebat. Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak. Badai akan datang. Miu Miu telah memasukkan semua pakaian dari balkon. Apakah ini benar? Benar. Badai akan datang. Dan Miu Miu menyiapkan kotak keadaan darurat keluarga. Apakah ini benar? Kerja yang hebat!
badai sudah datang. Miu Miu masih bermain di dekat jendela kaca. Apakah ini benar? Kamu benar. Badai akan datang dan Miu Miu menempel selotip berbentuk X double di jendela. Apakah ini benar? Fantastis! Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Tidak, ada badai. Kita harus bersiap-siap agar tetap aman. Kembali ke pantai. Bantu Ayah Rudolf memakai pelampung. Selalu gunakan pelampung saat pergi ke laut. Lihat, itu mercusuar. Ayo cepat ke sana. Geser ke kanan untuk menghindari rintangan. Sekarang, geser ke kiri. Maju dengan kekuatan penuh. Terus maju. Berusaha bisa keluar dari sini. Akhirnya kita selamat. Pergi ke arah mercusuar untuk menemukan jalan pulang. Pergi ke arah mercusuar untuk menemukan pelabuhan yang aman. Arahkan perahu ke sana dan periksa. Berikutnya, pilih jalan ini. Pergi ke bumi. Kamu akan menemukan pelabuhan yang aman. Hebat, lanjutkan. Lihat, ada pelabuhan yang aman. Pergilah ke sana untuk berlindung dari badai. Akhirnya, kita menemukan pelabuhan yang aman. Aman untuk menambatkan perahu di sini. Amankan perahu dengan tali agar tidak tersapu badai.
Badai sudah turun dan semua orang harus berlindung. Perahu itu diikat dengan baik. Jangan khawatir, perahu itu tidak akan tersapu. Ada ombak besar di laut. Menjauhlah dari laut saat terjadi badai. Badai telah berlalu dan akhirnya kita aman sekarang. Ayah, ingatlah untuk melihat perakiran cuaca terlebih dulu sebelum pergi ke laut. Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak. Ayah Rudolf selalu memakai pelampung saat berada di atas perahu. Apakah ini benar? Benar! Badai sudah datang dan perahu belum diikat. Apakah ini benar? Salah. Perahu harus diikat agar tidak tersapu. Kerja yang hebat. Badai sudah datang dan perahu sudah diikat dengan kencang di tiang. Apakah ini benar? Salah. Kamu benar. Saat bepergian di laut, cobalah untuk menghindari bebatuan. Apakah ini benar? Fantastis! Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Oh tidak, badai akan datang. Aku harus melindungi pohon buah dan ladangku. Cepat, masukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Nah travelnya lor-lor.